Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini 2 September 2020, hari Rabu ya. Jadi hari ini pemilik perniagaan kejutaan murah rezeki akan berkongsi tips bagaimana nak jaga kipas siling. Jadi kita mendapat keterangan dari pemilik perniagaan itu Encik Haris. Dia akan menerangkan secara keseluruhan bagaimana nak jaga kipas, tips dan boleh buat mingguan. Okey, assalamualaikum. Okey, saya Muhammad Haris bin Talib. Okey, saya adalah owner kejutaan murah rezeki. Okey, hari ini saya ingin berceritakan tentang masalah masalah siling fan, masalah dia tak boleh nak pusing. Mandi disebabkan jam lah. Okey, disebabkan jam kita akan buka dia. Apa masalah dia disebabkan dia jam? Okey, tuan-tuan nak tahu. Okey, dalam kipas ni dia ada satu kapasitor. Kapasitor ni adalah untuk dia starting dan berapa laju pusingan motor. Okey, kalau benda ni rosak, kita boleh tukar, kita boleh beli kat kedai. Okey, macam mana kita nak tahu benda ni elok ke tak elok? Okey, cara dia kita ada satu alat untuk check dia sama ada kapasitor ni elok ke tidak elok. Okey eh. Okey, saya akan tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan eh. Okey, saya akan tunjuk. Okey, sekarang ni tuan-tuan nampak tak? Kat sini tulis berapa? 2 UF kan? Okey, 2 UF. Okey, bila kat sini 2 UF, dia tak boleh kurang daripada 2 UF dan tak boleh jauh daripada 2 UF lah. Okey. Sekarang ni kita akan test pakai multimeter and berapa UF dapat. Okey. Kita akan selectkan dia. Kita akan selectkan dia kepada 20 UF. Jangan tak 2 UF sebab dia dah 2 UF. Kita letak 20 UF. Okey. 20 UF. Okey. Sekarang ni kita akan test dia eh. So tuan-tuan nampak tak? So maksudnya kat sini kapasitor dia okey. 2 UF kapasitor dia. Okey, kapasitor dia okey. Sekarang ni masalah kipas ni jam disebabkan apa? Bukan masalah kapasitor, disebabkan masalah equipment dalam ini eh. Okey, saya akan buka benda ni. Dalam ni kita dah buka. So macam mana kita nak buat keluar dia? Agak kasar sedikit lah kita nak buat keluar dia. Agak kasar sedikit. Okey, kita tengok dulu ada apa-apa lagi sangkut dalam ni tak? Okey, tak ada apa-apa sangkut eh. Bila kita buat keluar dia agak kasar sedikit lah. Okey, kita akan ketuk dia bagi dia keluar. Sekarang ni kita dah bawa keluar dah benda ni. So dalam ni dia sebenarnya dia ada bearing tau. Dia ada bearing. So bearing ni lah menyebabkan dia jam tau. Bearing. Dalam ni ada bearing. Bearing ni kita boleh tukar lah. Kita boleh beli kat kedai. Bila kita nak beli kat kedai, kat bearing ni dia ada code.
6202Z. So pergi kat kedai nak beli bedeng ni ikut dia. So ni ikut dia, inilah sahih dia. So tak ada apa-apa orang kata, tak ada besar, tak ada kecil. Dia ngam-ngam. Okey, nak tukar bedeng dia ni, just kita ambil benda apa-apa, kita ketuk je dia, bawa keluar. Kita ketuk je lah. Ni cara nak DIY tukar bedeng sendirilah. Ada banyak cara. So bearing dia, kita tukar bearing ni sajalah. Kita tukar, so boleh beli kat kedai. So kalau tuan-tuan rasa nak DIY, saya ada kelas membaiki kipas. Okey, kelas saya hanya yuran 1.5 sajalah. Kalau ingin belajar membaiki kipas, kipas silin lah. Okey, next video kita akan buat pasal mesin basuh pula. Cara nak servis mesin basuh dan penjagaan mesin basuh. Okey, next video. Harap korang follow video saya untuk pasal mesin basuh. Okey, assalamualaikum. Bye. Okey, semua boleh Google search Kejuruteraan Murah Rezeki berpusat di Bandar Saujana Putra. Dan jika nak hubungi, itu dia nombor telefon ya, 019-306-0634 ya. So bersiaran kita dan berjumpa di lain video akan disampaikan oleh Encik Haris bagaimana nak repair mesin basuh pula. Okey, terima kasih.